Dan ini pula perkembangan sukan Universiti ASEAN AUG 2022. Wushu, silat dan mendayung menjadi antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat buat kontinjen negara ketika saingan masih berbaki 2 hari lagi. Langsung bersama Mohd Zamri Suharani di Ubon, Ratchathani, Thailand. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya sekarang sedang berlintas langsung dari Menara Sunyi, tempat lokasi berlangsungnya acara-acara sukan tempur seperti silat dan juga wushu. Kontinjen negara telah menyertai 21 daripada 30 acara yang dipertandingkan di UG untuk kali ini dan telah meraih 47 pingat emas setakat hari ini. Baik, bagi memperincikan perkembangan semasa atlet negara, bersama saya adalah pengerusi jawatan kuasa pengurusan kontingen IBT Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli. Apa khabar Datuk? Baik, baik. Alhamdulillah. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sikitlah perkembangan-perkembangan atlet yang telah berlangsung sepanjang temasya ini. Okey, kita tengok kali ini di ASEAN UC Game ni suatu pencapaian yang di luar jangkaan kita. Kerana kita bukan saja telah mencapai sasaran 35 pingat emas, malah kita meningkatkan sasaran kita kali kedua kepada 45 pingat emas bersandarkan kepada keberanian ataupun semangat yang tinggi ditunjukkan oleh atlet-atlet kita dan juga kepada pengurus-pengurus pasukan. Dan akhirnya kita berjaya mendapatkan 45 pingat emas semalam. Dan setakat hari ini, seperti yang dikatakan oleh Zamri tadi, acara wushu dan silat yang berakhir di sini dan kita telah pun mendapat 47 pingat emas setakat ini. InsyaAllah, kemungkinan kita mungkin boleh mengharapkan 1-2 pingat emas lagi menerusi acara yang tinggal itu petang dan juga acara rowing. Tetapi sambil tidak melupakan bahawa bola sepak pada perlawanan akhir petang nanti, pertemuan di antara Malaysia dan Thailand adalah satu pertemuan yang kita katakan 50-50 kerana di peringkat pusingan sepusingan atau liga sepusingan kita seri dengan Thailand dua sama selepas mendahului 2-0. Jadi ini satu kita katakan happy ending lah kalau kita dapat pencapaian pingat emas dalam acara bola sepak yang kita tidak pernah menang dalam acara itu. Okey, baik Datuk, saya difahamkan juga selepas ini IPT juga akan menganjurkan Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP edisi kelima yang akan berlangsung di Universiti Pengajian Sultan Idris UPSI Tanjung Malim dari 12 hingga 21 Ogos ini. Mungkin Datuk boleh perincikan sikitlah berkenaan dengan kejohanan SUKIP ni. Baiklah, SUKIP kita akan berlangsung pada 12 hingga 21 Ogos ni dalam beberapa hari lagi saja lagi, dan ini satu kita katakan satu kemeriahan yang mungkin kita akan dapat di SUKIP nanti secara berkaitan dengan kejayaan di Ubon Ratchathani ini, kerana sebahagian besar daripada atlet-atlet yang mencipta kejayaan di AUG ini akan beraksi di SUKIP. Ini satu petanda yang baik dan mungkin boleh menjadi perhatian kepada temasya di SUKIP di UFSI nanti. Okay, Datuk, mungkin boleh terangkan juga dengan penonton di rumah berapa acara yang akan dipertandingkan di SUKIP nanti dan berapa universiti yang akan terlibat untuk kejohanan SUKIP nanti. Baiklah, di SUKIP nanti kita ada 21 acara yang dipertandingkan dan lebih kurang 70 kontingen yang mengambil bahagian, termasuklah yang mewakili Majlis Sukan Politeknik dan juga Majlis Sukan College Community. Dan selain daripada 20 universiti awam dan juga lebih kurang dalam 40 universiti swasta. Jadi kita mengharapkan ini satu temasya yang sangat besar selepas kita terpaksa menunggu lebih kurang 2 tahun apabila kejohanan terpaksa ditangguhkan yang sepatutnya pada bulan Ogos 2020. Kita harapkanlah kejayaan di AU ini boleh menyemarakkan lagi SUKIP di UPSI nanti. Baik Datuk, terima kasih Datuk untuk penerangan yang sangat terperinci bagi saya. Baik, saya kira itu saja dulu yang saya boleh kongsikan dari Ubon Ratchathani. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.